kemarin tes lampu. Ya jadi biar nggak morot-marit kontennya, jadi aku sendirikan. Sekarang kan tes lampu. Ini masih nyambungin stop lamp yang belakang, yang merah putih. Jadi kontennya kan tak bedain. Yo biar nggak morot-marit yo. Yo. Biar nggak bingung yang nonton. Jadi fokus lampu-lampu. Ini kan sekarang ngetes lampu. Di sini ya aku. Daripada diantemi jamu wong, mending tamu. Oh pakai lampu tembak sini. Iya sini lampu tembak biar tambah silo. Iya. Ini lampu ini lihat aja aku ya belum tahu rek ya apa yo. Terkini yo. Kalau ada lampu kumis nyala, patriot nyala, yo. Nyala mas yo. Ini perdana ini. Kameramen Kiki Kor. Yo iki Cek, pernah merasakan. Iya. Jadi kameramen. Iya. Iya. Lho iki. Aku nyoteng lho iki. Saiki masih sing seleb. Oh iya. Lho. Nyoteng mulur. Saiki habis sama. Lah ya apa rek? Coba dikon. Yang kena kamera iki. Kameramen. Apa itu tadi? Rem. Oh ini lampu apa itu namanya? Lampu rem mota. Iya. Ini sih di lo iki. Di opo nyutinge iki? Itu lo rem ya itu lo lihat ngerem itu masih ngerem ya. Enggak kedip-kedip. Oh. Kalau kedip-kedip nanti gear dulu pernah ya. Enggak bisa, enggak lolos. Kalau ngerim kedip-kedip. Ini sekarang sen. Wes, sen ya kuning warnanya. Soalnya dope kuning. Kuning. Dope kuning Mas yo. Nguning. Kalau diganti putih nanti yo silo. Gak ada sepion. Terai. Bisa. Pertama kalinya driver
gak pakai sepion. Wani sampai Jakarta wani loh Mas Junet, gak ada sepion nih. Kan labers ya Mas, labers. Kenapa Pak Bih? Apa? Yuk karena sih Mas. Oke Mas, ini masang lampu kumis. Itu lo modulnya lagi. Oh ada modulnya Mas. Sing kayak ngatur nyepet ngelambat nih ini jero. Ini lambat tapi. Oh bengen Mas yo. Iya. Jadi ini modulnya module biar apa Mas? Kedip. Kedip. Kan semen kemarin nyoba di toko ini. Apa ya nih? Setengah. Beneng kan? Oh iya. Jadi ini nanti bisa kedip kedip kanan kiri gitu ya? Modelnya akeh kok ya Bang Brato? Oke. Berarti ini dibuka dhewe no Mas. Aku kepengin ngeteli bisa Mas yo. Oh bisa iki rek. Yo kan bautan tok sih. Mur iku mur yo. Baut iki. Jadi bisa dianu. Tinggal ngene lho. Oh iya Mas. Arek wae bayaran. Wae. Mari ki aku kan yo. Nyusul. Kalau pas kita nyoba masang kan lampu kumisnya enggak pas kan? Enggak pas. Enggak pas. Ini dibutuhno iki. Soalnya dudukan niku beda kayak ini. Ini harus masuk ini masuk. Oh lampu sini sini apa itu namanya yang sebelah kiri sini copot itu diganti itu bisa ada lima ini baru yang beli kemarin berarti itu sementara ya. Iya kalau ceper api. Oh Mas Semen pernah ngasih saran yo dipasang lampu kolong sing apa itu Mas? Strip. Strip berarti full muter gitu Mas yo? Full muter. Yo banten kayak ndek game underground ini lho. Aku rungu mobil sedan. Mobil sedan? Di karo full luar negeri pakai itu Mas yo? Jadi muter gitu Mas yo? Muter nyambung. Nyambung langsung gak pedot plat ya. Berarti kalau lampu kolong sing biasanya umumnya kan sini sama sini gitu Mas yo. Jadi enggak mubeng kan kalau lampu kolong sing titian itu yang ada tiga mata itu lho. Iya. 6 mata. Putus-putus. Kalau di sarana Mas itu sing iki lho lampu kolongnya sing langsung mubeng. Api aja sih. Kalau gini yo konsep yo. Pas ono ceper yo. Langsung enggak sih dor rapi. Sistem noise. Killer. Biar enggak anu Mas ya, soalnya kan cuman dikasih double tip tok Mas yo. Lawan lepas. Ya. Lawan lepas. Nah iku lho rek dikasih sealer iki. Lem buat lem. Anu Mas ada yang trouble yang kanan kok cepet Mas yo bisa tetap langsung pedot orangnya. Oh wis gak yo wis normal yo. Iya normal masalah ketambahan beban. Oh gitu Mas masalah kurang beban. Oh murupe cepet kan ini sampean pakai dope kan cili lek kurang apa lek jauh sing lambat iki diganti sing gede. Dope-nya Oh, tuh. Pemane sampean mburi ganti led tambah cepet. Makane trek ini Mas yo. Aku bolak-balik ganti drop yang sebelah kanan ini mesti cepet. Soale kanan cepet, kiri lambat. Berarti apanya Mas yang kurang tadi beban nih? Nah, ini kan yang sing kiri kan gede. Iya. Nah. Ini drop-e kan besar yang kiri. Wate lebih besar yang ini yang besar. Makin besar wate, bebannya kan tambah gede. Kalau kecil, bebannya kecil. Udah tadi sebelah kanan kalau sebelum dipasang patria itu cukup pek Mas. Cukup pek. Berarti ini harus imbang Mas yo. Imbang. Imbang kan. Wih. Ini gak ada laku hazard Mas Jan. Soalnya, kamu tuh boleh gak apa?
di customer bisa sih kan dong lo dibeli itu boleh kan sekarang kan online kan banyak punya sepeda sepeda kan Ini anu rek, apa itu namanya enggak ada HZT kan? Jadi yo custom. Iya. Enggak masalah sih. Enggak masalah sih. Yuk, butuh yuk Mas sini yuk. Penting itu yuk. Jadi sama enggak ana Mas customan ini. Tahu boleh enggak ada yuk. Lampu ATRT rek custom. Kalau yang ori itu dulu kan tiga kotak sih. ATRT ada. Putih nyalai. Kalau ini enggak ada kan dua kotak merah putih. Ya itulah. Api ya tuh. Api. Ini masih belum gelap. Kita lagi dites. Ses. Kita lagi dites semua. Dan ini hujan lagi. Ngamuk li gua aku teriak-teriak li. Iya. Sengi ngamuk. Oke, sekarang kita coba yo. Ini sudah selesai semua. Tadi kan proses masangnya yo apa itu namanya? Enggak aku ke video yo. Soalnya kan yo midono masih juga kan ngonten yo gak apa-apa saling berbagi gitu loh. Jadi langsung aja yo pada intinya aja langsung dites yo. Ya apa iki sih lho. Asine kurang peteng yo. Iya. Agak padang tapi kelihatan paling ya. Mulai dari riting kanan. Sen kanan. Yo, sen kanan. Nyalain ayo truk yo. Yo dina nyalain ayo. Biar enggak tekor. Wes, kanan. Yo kanan. Tapi ya. Belakang ini. Belakang, tapi kurang cepet yo. Bisa sih rek, cepet. Kalau cepet itu nanti lampu runningnya patria itu enggak nyampe. Iya, enggak full. Jadi cuma separuh gini. Kalau pengin cepet yo. Bisa sih, katanya Mas itu bisa cepet-cepet. Tapi ini diganti. Jelek. Oh, apa? Diganti lampu nih yang langsung enggak sret-sret langsung tep-tep gitu loh. Oh. Nah, paham ah. Kalau ini kan running jalan. Nyala bareng ya. Heeh. Jadi langsung nyala gitu loh, enggak running. Ya kayak inilah. Ya kayak inilah. Kayak ini loh, loh. Kalau running dibuat cepet cuma separuh nanti elek. Jelek. Belakangnya yuk. Iya, iya. Kita majukan dikit deh. Hop. Kalau belakang gini yuk. Berarti kayak punya samo yo. Belakangi kuning. Cepat ya pak. Oh bawa kota. Nala. Nala. Rim. Rim. Yo. Gini gini. Nala. Ini ada yang kurang ini. Yang kurang atret. Hazard tuh. Ini ada yang kurang itu atret. Atret ya, custom. Ini berarti enggak ada atret yo. Kalau dua mata, dua mata dua kotak yo, merah putih yo, enggak ono atret. Terus ini juga kurang hazard. Hazardnya enggak nyala. Enggak ono tombole. Bisa di custom no. Nyoba sih kiri, sama aja kiri yo. Lampu kumis hidup. Ini kumis hidup pak? Hidup. Abi. Loh gila rebo kumis itu ada. Dan istimewa ya. Ya maklum aku kayak anak desa ya. Soalnya baru ini aku punya ini. Dari dulu awal bangun truk engkel mau beli ini gak iso ya. Mahal kan, akhirnya bisa kebeli, yaitu nabung. Ini ada modulnya yang kotak tadi loh. Jadi ya, bisa disetel modelnya.
Paham, model sama kecepatan nih. Iya, sama kecepatan. Nanti bisa sih lek kepin dibuat konten coba kayak konsepnya maksud itu berubah gimana gitu loh. Iya. Modelnya itu kalau kepin dibuat konten ya enggak apa-apa sih kalian komen yo. Paham maksudku? Yo. Terus lampu ini nih. Li. Anu, dim. Iku dim yo jari Mas. Berarti ini lampu kota toh yo. Iya. Isi low dah iki rek. Silo dah. Ya silo tadi. Ini lo nguning ini. Apa? Nguning. Ganti anu. Bilet. Percuma wis membernya api ini nguning. Lampu bolam ya kira. Apa sih pantas yo? Sih pantas ali. Ya pantas aja sih. Tapi kok kayak kurang seneng rek aku iki lo kurang seneng. Yo. Kurang seneng sih kuning. Coba dilihat dari sana nih, dari depan. Itu kalau dari depan nih gitu. Ya seharusnya bilet rek api yo. Ganteng. Wah, angle bapak ini pasti ketar-ketir diri. Nanti ini bapak lek tahu lah. Seneng dah yo. Lele, jember apa nanti kok gak ada lampu kumisnya leh. Yo taruh mana panti ini? Yo taruh batuk ta. Yo taruh di dia nih loh. Tapi tinggal apa ya? Seharusnya lampu tembak ini. Oh iya ya, tapi buat anuai headlamp, iya, buat daymaker. Daymaker juga, maksudnya iya. Buat lampu headlamp aja. Nanti sementara yo, gak apa-apa gini-gini nanti kalau ada baik kan. Siapa tahu bisa update bilet. Apa itu? JB5. Waduh. Aku sudah tahu. Kalau kepingin beli JB5, bisa. Masih rahasia. Masih rahasia, aku bisa. Bisa, tapi masih rahasia ya. Iya, rahasia. Kalau kepingin bumper itu dibuat JB5 itu enggak aku bisa. Terkini tuh bisa dibuat JB5. Tapi masih rahasia. Itu besok-besok aja. Besok-besok aja. Bisa rek kepingin pasang itu yo. Makanya ya sementara ini dulu. Bang, ganti JB5, Bang. Siap, bisa. Tapi buat nikah dulu ya. Itu rek, bisa rek. Tenang aja. Ya itu tadi. Lek ada bae yo. Oh, kalau ono bae lho rek asli arek. Lek ono bae semua mantep iki. Sementara belum ada bae yo. Ya gini. Iku wis. Wis seneng arek iso coba. Coba kok gak? Ini tak jalte yo. Oh, yo Mas. Mas api itu. Mas. Ini yang tadi bahas masalah JB5 berarti bisa lah ya, minta apa ya? bisa tapi masih rahasia. Masih rahasia apa gimana? Gak masih sama seru dong. Oh iya, lu kan ini loh rek JB5. Tapi iya sabar dulu itu soalnya nanti ada kejutan juga di karoseri sumber ekonominya mas. Insya Allah itu ya, nunggu waktu dulu. Please, mari mas. Oke mas, terima kasih mas, ini sudah apa sekali. Saya juga terima kasih untuk kepercayaan. Soalnya wis terkikis. Asini kurang maksimal loh. Ah itu wis. Apa Mas nyusul yo? Nyusul penting iki. Terus mari kabeh rasine. Spionnya tinggal pasang to iki Mas yo. Gak ada spion ndak lagi. Resiko. Oh iya. Gitu oke. Okay? Ini mati ya. Sudah selesai, sekarang waktunya kita pulang lagi. Ya hujan-hujan gini yo, full hujan. Gimana kalian komen is boys ah? Berarti kurang apa lah ini? Kayaknya udah yo. Iya. Tinggal rilis ya. Terus dicuci. Yo masalah bak di sini tak ulangi lagi. Masalah bak yo. Bak kepasang paling yaitu pertengahan puasa, soalnya mau dibuat foto manten. Ini lho, Rek.
Ono. Apa kata foto mantan? Gebab. Elek iku yo yang pada tolong agung. Soalnya itu nanti kan. Tuh. Ayo. Macam mana? Soalnya nanti kan nanu. Pak yang di tolong agung dipasang dulu terus dijual. Dijual ke Malang misalnya laku di Malang langsung pasang Pak Isamuk juga ono dulu. Kalian. Yo. Dek laku nih dek perindapan. Lek kejual di perindapan. Ya perindapan. Yang beli. Nanti tak jual di perindapan ae. Oh nanti kan bae dibotan wis yo. Dikonten-konten dulu yo buat muat bisa lho yo. Yo wis yo. Mulai. Bisa dean.